Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ala Indah. Nah, kali ini di hadapan aku sudah ada bakpao. Ini bakpao rasa ayam ya, karena aku suka bakpao yang isinya daging ayam. Ini masih hangat banget. Tadi abang bakpaonya lewat. Ini abang bakpaonya itu yang naik motor. Jadi aku tadi stop ya untuk beli ini. Nah, ini aku pingin makan bakpao ya nih. Nah, ini bentukannya ada dua, tapi aku makan satu dulu ya karena takutnya nggak habis. Langsung aja ya kita makan. Aku buka sausnya. Ini sausnya itu saus nasional, sambal asli, saus nasional ya. Nah, aku kalau makan bakpao ayam itu aku suka kasih saus, karena kalau biar tambah enak ya, dicampur gitu kan makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini campur gini. Rasanya enak. Enak banget. Lembut. Dan sausnya itu kan sedikit manis asam ya, jadi enak juga gitu. Adonannya juga tuh rasanya agak manis. Ini dalamnya guys. Tadi tuh harganya 5.000 satu bakpao ini. Cukup lumayan murah, karena aku pernah beli di Jakarta itu pas aku lagi di stasiun kereta itu harganya 7.000. yang ini 5.000, jadi buat aku ini lebih murah 2.000 ya. Setiap daerah beda-beda harga. Nah, ini daging ayamnya. Aku udah cuci tangan ya. Aku bakal tambahin lagi sausnya. Ada semut datang. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, dapatin daging ayamnya.
masih ada sisa-sisanya, masih menempel di kertas bakpaonya ya. Jadi cukup sekian video kali ini, makan bakpao rasa ayam. Jika kalian punya saran atau ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Atau kalian ada minta aku makan apa gitu kan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dadah.